Kalau sekarang kita biasa disajikan dengan pertandingan tinju ataupun MMA yang mempertemukan para selebritis tanah air, hari ini saya mau ajak Anda untuk menyaksikan pertandingan MMA yang diselenggarakan oleh Korps Marinir dan TNI Angkatan Laut, yakni Tarungga dan Kormar Fighting Championship 2023. Jujur, menurut saya pertandingan hari ini pasti akan menarik, karena dalam pertandingan hari ini akan mempertemukan para atlet MMA dari Korps Marinir yang akan melawan atlet-atlet MMA kelas amatir dari gym-gym yang ada di sekitar Jakarta. Dan mau tahu keseruannya seperti apa? Mari ikuti saya ke dalam. Bertempat di Balai Prajurit Cilandak, Jakarta Selatan, Tarungga diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun Korps Marinir TNI yang ke-78. Dan inilah salah satu fighter dari Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Erwin Simangunso. Nah, ini dia nih lawan dari Erwin, salah satu fighter MMA amatir dari salah satu gym di Jakarta Selatan. Sejak round pertama, Erwin berhasil membuat lawan kesulitan dan merasa tertekan. Round kedua, kedua fighter sama-sama hati-hati. Jangan sampai lengah malah jadi KO. Nah, setelah ini ada satu momen di ronde ketiga di mana Erwin berhasil memukul dagu lawannya. Kasih paham dia, Tom. Coba konter keras kananmu konter. Mendominasi dari ronde 1 sampai 3, Erwin pun berhasil keluar sebagai pemenangnya. Lebih dari sekedar rangkaian acara jelang hari ulang tahun Korps Marinir, Tarungga diselenggarakan untuk melatih mental, keberanian para prajurit, dan juga menjaga sportivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.